الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya beri kamu hujan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisata asyara. Adapun maqalah yang ke-15, Ruwiya anna rajulan min bani Israel, diriwayatkan dari diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari Bani Israel jama'a tamanina tabutan, mengumpulkan 80 tabut minal ilmi, dari ilmu. Jadi ada diriwayatkan, diceritakan ada seorang laki-laki dari kaum Bani Israel telah mengumpulkan 80 tabut dari ilmu. Walhalu annahu lam yantafi' bi'ilmi. Tetapi sayangnya laki-laki dari Bani Israel yang mengumpulkan ilmu yang begitu banyak tadi tidak memanfaatkan ilmunya. Fa'auha Allah Ta'ala nabiyahum, maka kemudian Allah memberi wahyu kepada nabinya. An kulli hadzal jami' li tilkal kutubi, bahwa Allah memberi wahyu kepada nabinya agar mengatakan kepada laki-laki yang telah mengumpulkan ilmu yang begitu banyak tadi, mengatakan lawit sama'ta kathiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya. Kata Allah, seandainya kamu mengumpulkan lebih banyak lagi dari ilmu, lam yanfa'ka, maka ilmu yang kamu kumpulkan tadi tidak bermanfaat bagi kamu kecuali kamu melakukan 3 perkara. Jadi ana wong siji, wong lanang ngumpulaken ilmu sampai 80 tabut, yang tabut kitab wong zaman bengen, zamane Nabi Musa. Tapi sayangnya ngumpulakan ilmu semono akeheke, kitab semono akeheke, diamalakan hanya digundukna, hanya ditumpuk. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi wahyu kepada nabinya untuk menyampaikan kepada laki-laki yang mengumpulkan ilmu yang banyak tadi. Apa wahyu negusi Allah? Dere Gusti Allah, seandainya kamu lajak lamunan sirah ke ngumpulakan luwi ake mani daripada sisi dikumpulakan. Nah itu tidak bermanfaat bagi kamu kecuali kamu melakukan 3 perkara. Apa 3 perkara yang seharusnya dilakukan jikalau orang tadi ingin dikatakan sebagai orang yang memanfaatkan ilmunya? Yang pertama, la tuhibbud dunya falaisat bidaril mu'minin. Jadi yang pertama, jangan kau cintai dunia karena dunia itu bukanlah desanya orang mu'min. Jadi alam dunia itu bukan desanya orang mu'min, tapi desanya orang kafir.
Jadi orang kafir itu di dunia ini merupakan desanya. Jadi kalau orang kafir di dunia hidupnya enak, hidupnya bebas, ya wajarlah karena desanya sendiri. Kalau desanya orang mukmin itu di akhirat. Berarti kalau dunia ini desanya orang kafir, bukan desanya orang mukmin, maka orang mukmin statusnya di dunia hanyalah sebagai pengembara, pelancong. Nah, karena orang yang statusnya lagi mengembara, maka orang yang beriman di dunia ini wajar kalau misalkan hidupnya tidak terlalu enak. Ya maklumlah, wong lagi ngumbara, wong lagi ngelancong di desane batur, atau lamun bocama lagi mondok di desane batur, ya lamun uripe beli enak aja di rumah, kah wajar. Tapi lamun enak, ya ora apa-apa. Jadi orang mukmin itu kalau hidupnya di dunia ini enak, ya berarti keberuntungan. Tapi kalau enggak enak, enggak terlalu enak, ya itu sudah wajar karena memang sedang mengembara. Jadi lagi ngelancong di desane batur, ya pantas lah lamun turune ngontrak, mangane ngekos. Ya maklum, sebab bukan desanya sendiri. Jadi memang dunia ini bagi orang yang beriman bukan desanya sendiri. Dan kalau karena bukan desanya sendiri, wajar kalau hidupnya orang yang beriman di dunia ini tidak bebas, tapi terbatas. Ayah wong lagi ngelancong desane batur, ndarai batur, kan ini bisa sekarang PDW, tidak bisa semaunya sendiri kan, karena bukan daerahnya, harus menjaga dising bagus, dising lesak, dising benar, dising salah. Makanya orang yang beriman ketika di dunia tidak bisa bebas, tidak bisa semaunya sendiri, tetapi harus melakukan hal-hal yang diperbolehkan saja. Beda kalau wong kafir, bakal wong kafir di sana dewek, ya kalau pedewek lebih dari masalah. Di sana batur kalau pedewek ya bahaya. Jadi memang dunia itu bukan desanya orang-orang yang beriman. Desanya orang yang beriman yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang beriman di dunia ini hidupnya tidak seenak orang kafir, wajar. Kalau orang yang beriman hidupnya di dunia ini tidak sebebas orang yang kafir, wajar. Karena memang bukan desanya, karena memang kita sedang mengembara. Oleh karenanya, karena bukan desanya sendiri, bukan daerahnya sendiri, la tuhibbud dunya falaisa bidaril mukmin. Makanya aja demen dunya. Jadi aja demen dunya, duduk bloleh apa duwe dunya duduk. Jadi yang tidak dibolehkan itu mencintai dunia, bukan memiliki dunia. Kalau memiliki dunia silakan, yang penting kita dapatkan dengan cara yang benar, cara yang halal. Karena Allah juga berfirman, waqtagi fima ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan dari desa akhirat, dan jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Jadi oleh pula pengen dari wong sugih mangga, pengen akeh dunyane oleh. Sing bloliku aja demeni, mboten. Ai pengen, ai seneng sekedar seneng, mangga mboten apa-apa. Yang enggak boleh itu mencintai. Yang enggak boleh itu la tuhibbud dunya, jangan mencintai dunia. Kenapa jangan mencintai dunia? Karena tadi dunia itu bukanlah desa kita. Karena bukan desa kita, maka suatu saat akan ditinggalkan. Dan bakal wong demen ditinggalaken, nah, itu kan bahaya. Kenapa kita tidak boleh mencintai dunia? Karena biasanya orang yang cinta itu suka buta. Cinta itu buta. Nah, wong bakal lagi demen, ya mau kan? Buta.
bagian jare batur lesak atau ne bagus jare batur apa ya lemu atau ne langsing jare batur gering atau ne semampai jare batur ireng atau ne manis ya arane gawong demen. Jadi memang orang itu kalau sudah cinta hatinya menjadi buta. Begitupun kalau orang mencintai dunia maka hatinya akan dibutakan. Nah kalau dibutakan maka ya akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya wal-wal kedual beli haram beli halal. Jadi karena terlalu cinta terhadap dunia, akhirnya ya tadi mendapatkan dunia itu terlalu ngotot. Karena terlalu ngotot, akhirnya tidak memperdulikan aturan. Dalam halal, dalam haram, dalam ladang usaha, ladang nipu, ladang nyolong, ladang korupsi, pokoknya besbewi sih penting disake. Nah itu kalau orang yang hatinya sudah cinta dunia, bukan hanya senang dunia tapi mencintai. Akhirnya ya mau dibutakan mata hatinya, makanya nggak boleh mencintai dunia. Ai pengen memiliki, ai sekedar seneng mama nggak harus kudratnya manusia. Sing blo lima aja sampai demen, sebab bakal wis demen. Nah, kemudian orang itu kalau cinta biasanya suka melupakan tanggung jawab. Wong lanang bakal wis lagi demen, wong wadon lagi mabok wadon biasane. Kadang-kadang kelalen yang tanggung jawab deh. Anak rabi mah bisa nipai duit kelanti. Duitnya pujar tok baik nama ini rangga. Kelalen tanggung jawab. Dari tanggung jawab mah disepelekan. Sesuatu yang bukan tanggung jawab yang malah dipentingkan. Nah orang juga kalau cinta dunia maka dia akan melupakan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya sebagai hamba Allah adalah beribadah. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, tapi karena hatinya sudah dibutakan oleh cinta dunia, akhirnya justru kewajiban itu, tanggung jawab itu dilupakan. Singkelingan usaha, berusaha. Awak usaha, bengi usaha, sing dihitung duit baik, pikir mau besokan, jadi hitung duit baik. Sing dikumpul-kumpul dulu ganjaran, ya sing dikumpul-kumpul ya dunia mawon. Nah itu orang yang seperti itu berarti orang yang sudah karena cinta dia melupakan tanggung jawabnya, sehingga ditanggung jawab memang. Dodorannya, orang dilakoni yang tidak menjadi tanggung jawabnya malah justru dilakukan. Itu gara-garanya wong wis dimabok cinta. Kata belum disoten. Terus maning, orang itu kalau sudah dimabok cinta, kadang-kadang, ya apa sih ya? Yang namanya cinta itu kan pengorbanan. Orang kalau sudah cinta mau mengorbankan segala-galanya. Ubah kawis demen wis pokoknya mah torok baik. Ya apa baik dikorbanakan. Nah itu bahayanya orang kalau sudah memiliki rasa cinta. Nah sayangnya cintanya bukan kepada Allah, tapi cintanya kepada dunia. Maka ketika orang sudah cinta kepada dunia, maka dia sanggup mengorbankan apapun demi untuk dunia. Ada orang yang mengorbankan, menggadaikan keimanannya. Akhirnya pindah agama hanya gara-gara dunia. Ada orang yang mengorbankan keyakinannya hanya ingin jadi orang kaya, akhirnya bersekutu dengan setan. Karena sudah dimabuk oleh dunia. Ada orang yang karena sudah terlalu cinta dunia, akhirnya mengorbankan harga dirinya. Pengen populer, pengen terkenal, akhirnya ya makotan ikulah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Si penting terkenal, si penting ame duite,
harga dirine, martabate sebagai manusia, usmi diperdulikakan, menjual diri, menjual segala-gala. Nah itu karena orang-orang yang seperti itu karena sudah dibutakan mata hatinya dengan kecintaan terhadap dunia. Jadi mengorbankan harga dirinya, bahkan yang mengorbankan keluarganya. Ya, maukah? Terus di mabuk dunia, di jaluk anaknya, dine tenang. Di jaluk bine, dine tenang. Di jaluk tangganya, makomo, nosak. Nah itu kalau orang yang seperti itu hatinya sudah dibutakan oleh dunia, makanya kita nggak boleh. Tadi dikatakan la tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'minin, karena dunia itu bukan desa kita. Desa kita adalah nanti di akhirat. Artinya apa? Bahwa di dunia ini kita hanyalah hanyalah sementara. Kulaku statusnya di alam dunia ku lagi ngumbara. Oh wis sing waktune balik mah balik. Wong ning Taiwan ya balik, wong ning Arab ya balik. Apa maning wong mondok, wong babang balik kabeh ya, karena memang belum desane. Desane ning kene. Nah, kulaku desane ning akhirat. Kita itu desanya nanti di akhirat. Maka suatu saat kita akan kembali. Nah, karena dunia itu bukan tempat kita yang sesungguhnya, maka jangan cintai dunia ini. Ai sekedar duwe ini mamangga sing akeh geblak apa. Mung aja atine demen, sebab bakal wis demen bokat mau kah? Bokat dibutakan, bokat melupakan tanggung jawab, bokat mengorbankan sesuatu sing penting bagi hidup pula. Sing nomor rone wala tu sahibi syaitan. Udah deh mari-mari ya. Wala tu sahibi syaitan, dan janganlah kamu menemani setan atau menjadikan setan sebagai teman. Palaisa bi rafiqil mu'minin. Kenapa bloling mbaturi setan? Sebab setan dulu bature wong mukmin. Setan ku justru malah musuhe wong mukmin. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Jadi setan ku musuh sing paling nyata. Wis langkah ragu-ragu 1000%. Kalau manusia ya sejahat-jahatnya mungkin masih adalah, masih ana ikatan mungkin ukhuwah nasabiyah, mungkin masih ana ikatan ukhuwah wathaniyah, mungkin masih ana ikatan ukhuwah islamiyah, atau mungkin ukhuwah basyariyah. Tapi kalau sama setan wis aduwwun mubin, jelas musuh yang tidak diragukan. Uslangka jalur dulur, jalur batur ulangka wis bagi orang-orang yang beriman. Maka karena setan itu bukan temannya orang yang beriman, maka jangan ditemani. Kudu dianggap musuh, jadi batu ya, jadi parke. Sebab musuh bakal musuh mesti goleti apa? Yang goleti kula lenger murun. Singarane musuh mah mesti tujuanane pengen nyilakakaken kula. Lah memang setan ya memang soleh SK sih yang setan ya. Jadi setan itu menggoda manusia, mencelakakan manusia itu sudah mendapat SK dari Allah, sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ulalan sampai yang kudu hati-hati, ya. Kudu hati-hati ki aja sampai baturi setan, sebab bakal wis baturi setan, ya kan waru dewek bakal wong wis baturan bukriwin sih. Orang itu kalau sudah berteman mesti akan mengikuti temannya. Ya. Baturan karo wong tukang ngaji, jadine melu ngaji. Baturan dengan orang yang suka sholat, jadine melu sholat. Baturan karo tukang adu jago, ya jadine adu jago. Baturan karo wong tukang main, suwe-suwene kegawa main. Makanya wong tergantung baturanane. Barang anu baturannya kalau setan. Setan adalah makhluk yang tersesat, makhluk yang dibenci oleh Allah, makhluk yang selalu memilih jalan yang salah. Lah kula baturan kalau setan ya suwe-suwene jadi ya mako tediku. Jalannya jadi salah. Lalu bakal wis baturan akhirnya diomongi sing ora-ora kan.
diurupi kayak gini, diurupi kayak gini mbak kurik. Lah barang anu batu reset, tasnya diurupi ini bener. Diurupi kokon maksiat, diurupi kokon aja ibadah. Makanya di sini jelas dikatakan wala tu sahibi syaitan falaisa birofiqil mu'minin, jangan jadikan setan sebagai teman, jadikan saja sebagai musuh. Wis aja wawu mani karo setan metekan kapan bae saja. Dibangga beli wawu karo setan mah beli di dosa. Sok karo manusa karo tangga mah beli wawu dosa, wis telung dina dosa. Kalau bodoh beli wawu wis telung dina dosa. Kalau setan wis aja wawu-wawu mani wis. Google boleh bayar kono wis. Jadi falaisa birofiqil mu'minin, janganlah jadikan setan sebagai teman. Kemudian yang ketiga, wala tu'addi ahadan, wala tu'di ahadan falaisa bihirfatil mu'minin. Kemudian yang ketiga, janganlah sakiti seseorang dari orang yang janganlah menyakiti seseorang dari hamba Allah, karena itu bukan sifatnya, bukan perbuatan orang yang beriman. Jadi lamun wong bener-bener ngamalakan ilmune, maka wong mauku mal bakal ngelarani wong sejel. Bahkan walaupun mungkin orang yang berbeda keyakinan. Jadi orang, kenapa orang, seorang yang berilmu tidak akan menyakiti orang lain? Karena menyakiti orang lain itu bukanlah pekerjaan orang yang beriman. Pekerjaannya wong beriman apa besok gawe jahat ning batur. Sebab orang yang beriman sudah mendapatkan nasihat dari Allah, sudah mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Aja gawe dolim, sebab dolimku dari kepentingan ning dina kiamat. Uang mu'min wis diwarai kaya kue. Karena wis diwarai kaya kue, maka uang mu'min beli mungkin gawe jahat. Lamun anak-anak uang mu'min gawe jahat, berarti tandanya beli ngamalakan ilmune. Dan sebab wis diomongi, wis dibejani. Mau bakalan gawe jahat, ingin dibayai anane. Karena uang mu'min yakin bahwa dimanapun berada, Gusti Allah selalu beruh. Sehingga orang yang beriman tidak mungkin berbuat jahat, karena dimanapun dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fis sirri wal alaniyah, walaupun dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Terus orang yang beriman yakin bahwa segala sesuatu bakal ada balasannya. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jadi orang beriman mah yakin lamun digawe pun apa mawon ana balasanane. Gawe bagus ana balasanane, gawe jahat ana balasanane. Makanya wong beriman beli mungkin gawe jahat, sebab bukti bakalnya dibales. Omo-omo jahat ning wong sejen. Kenapa? Karena jahat kepada orang lain itu kategorinya dosanya hakul adami. Dan dosa hakul adami itu tidak mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakul adami itu harus meminta ampun, kudun jaluk maaf. Lamun kula gawe jolim ning batur, gawe jahat ning batur, Pak, bo beli cukup sekedar jaluk pangapura karo Gusti Allah. Tapi uga kudun jaluk maaf karo kepada manusia sing didolimi ning kula. Berarti kan luwi angel. Karena luwi angel bisa jadi dosa mau kegawa ning akhirat. Lamun kegawa ning akhirat lagi sing jadi bahaya. Makanya orang-orang yang beriman tidak mungkin berbuat kejelekan, karena berbuat kejelekan bukanlah sifat orang yang beriman. Kalau orang yang beriman berbuat jahat kepada orang lain, itu tandanya orang yang beriman tidak mengamalkan ilmunya. Jadi apa diulangi bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun seseorang mengumpulkan ilmu, tidak dikatakan bermanfaat ilmunya kecuali dia melakukan tiga hal tadi. Ciri orang yang ilmunya bermanfaat itu, satu, tidak mencintai dunia. Karena dunia adalah
sesuatu yang sifatnya sementara, karena mencintai dunia akan membawa seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Kemudian yang kedua, ciri orang yang ilmunya bermanfaat itu adalah tidak menjadikan setan sebagai teman, tapi menganggapnya sebagai musuh yang harus dijauhi. Dan yang ketiga, orang tidak dikatakan ilmunya bermanfaat kalau orang tersebut berbuat zalim, berbuat jahat kepada orang lain. Sebab orang yang beriman yakin bahwa semua perbuatan diketahui oleh Allah, innallaha wasami'ul alim, dan semua amal perbuatan akan ada balasannya, sehingga orang yang beriman tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membahayakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, niku Bapak Ibu yang kula hormati, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan udah menarik ya. Kula cukupaken semanten mawon. Mudah-mudahan bermanfaat ya kumawon, kurang lebihnya kula minta ampunten. Sederenge kula tutup kalian doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa mukhlina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yujafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sulthan. اللهم حسن مقاصدنا من علم نافع في الدنيا والآخرة وانفع لنا به وافتح لنا أبوابه يا فتاح يا غفار يا عزيز يا حي يا قيوم برحمته يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.